Ya, masih di acara Battle of Coming. Tepuk tangan. Dan kita masih bersama Bang Norman Kamaru. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Norman. Sekali lagi gini aja. Ulang ya, tepuk tangan sekali lagi buat Bang Norman. Bagus. Dan sekarang berikutnya yang akan ngerosting Bang Norman, ini dia, tepuk tangan untuk Bang Abdel. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Selamat malam. Norman Kamaru. Saya baru pertama kali ngeliat Norman Kamaru bentuk rupa aslinya. Selama ini saya cuma melihat dia di YouTube atau di televisi. Saya pikir orangnya kurus. Ternyata kurus banget. Norman Kamaru kita udah kenal semuanya. Udah selebriti tapi masih kurang terkenal. Karena belum iklan. Kita kenal dia udah gede. Waktu kecil dia namanya Norboy. Norman Kamaru ini salah satu fenomena yang ada di Indonesia ya. Dia orang yang bisa ngetop lewat dunia maya. Nggak pakai dunia Dani coba. Apalagi dunia Mulan. Udah cukup ngetop. Sebelumnya ada Sinta dan Jojon. Jojo. Oh Jojo, ya. Ada Sinta dan Jojo. Ada Justin Bieber. Ada Norman Kamaru. Dia lip sync satu lagu juga. Satu lagu sampai nggak? Lip sync. Nggak nyampe. Itu satu lagu nggak sampai lagu India. Padahal belum lagu Indie B, Indie C belum. Dia udah cukup ngetop. Ajis lo jahat lo bilang sepatunya Taman Puring. Bukan, gue yang Taman Puring nih. Iya. Kalau nih Ajis tadi bilang juga ada yang pakai batik kalau presiden kita kan sekarang menginstruksikan jajarannya untuk pakai batik. Nah, gue seneng nih sama anak yang pakai batik tuh. Dia ngikutin apa yang dikatakan presiden untuk pakai batik setiap hari Jumat. Ini hari apa nih? Ini hari Kamis ya, dia pakai dari Jumat tuh. Maka yang di sebelahnya tutup hidung dulu ya. Nasionalis gak gitu-gitu amat kali ya. Pakai seminggu ya. Norman Kamaru ini akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian ya. Bukan dipecat loh. Dipecat. Akhirnya mengundurkan diri. Kalau udah dipecat maju gak tahu malu namanya. Norman Kamaru ini memang harus berterima kasih sama ibunya karena ibunya waktu hamil itu rajin senam hamil, nutrisinya bagus, gizinya tinggi. Jadi lahirnya Norman, enggak sesar. Normal. Bah, iya. Lo plesetan awalnya sih, jadi gue pengen plesetan melulu dah. Norman Kamaru ini walaupun sudah dipecat akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian. Tapi saya tahu darah yang mengalir di nadi dan vena dan apa tuh namanya gitu-gituannya tuh ya. Itu pasti darah polisi. Jujur. Benar? Benar. Benar aja apa benar banget? Karena gue pernah nonton konsernya Norman nih. Dia memang susah melepaskan dari aura-aura polisinya. Semuanya udah nyanyi, Jaya, angkat tangannya. Saya dari kepolisian. Salah tempat kali, ya. Di infotainment, di berita, gue pernah denger dan lihat Norman tuh ada penyesalan sebenarnya pengen balik lagi ke polisi. Norman ini berencana, kalau kemarin kan dia terjun ke dunia artis, bikin video Caya-Caya, terus diupload ke YouTube, jadi artis, penyanyi. Nah sekarang dia pengen jadi polisi balik lagi. Kemarin katanya dia bikin video lagi upacara. Mau diupload di YouTube biar polisi lihat, ntar diajak lagi jadi
pengibar bendera paling kagak. Norman Kamaru tapi orang yang sangat apa ya, bahasa Indonesia itu struggle itu apa ya? Ada bahasa Inggrisnya struggle gak sih? Gak ada ya? Apa itu namanya Jis kalau gigi? Semangat. Gigi. Gigi itu band ngetop setelah Padi. Gigi, Padi. Dia orang yang gigi. Di Jakarta sebatang kara. Karena dia cowok. Sekarang tinggalnya di kos-kosan. Masih di kos-kosan? Bebas gak kos-kosannya? Udah gak di kos-kosan. Sekarang mudah-mudahan rezekinya makin lama makin meningkat. Rezeki udah meningkat ya, alhamdulillah. Kita doakan supaya Norman rezekinya meningkat. Amin. Sekali manggung sama sebulan polisi gedean sekali manggung kan? Iya. Jujur? Jujur. Jujur banget apa jujur aja? Saya Abdullah Rian, terima kasih. Oke, penonton. Nah, itu tadi battle-nya ya. Hanya segitu battle-nya? Iya, mau gimana lagi nih? Enggak seru. Kan segitu aja ya. Gak tinggal seru. Caya-caya doang ini. Enggak seru, enggak seru. Iya. Ya, penonton, emang benar sih. Ya, kata si abang ini. Ajis. Abang Ajis, iya. Oke. Okay. Mama. Oke. Okay. Oh, kacau lo, Jis. Kacau lo, mama lo. Curhat dong. Iya. Ya bercanda. Iya. Kata si abang bercanda tapi mama enggak tahu lu bercanda. Bener. Yang aku pakai bukan apa? Converse bukan. Ini apa? Biasa, sepatu biasa. Yang aku pakai dari atas sampai bawah ini enggak ada yang mahal, murah semua. Kalau baju ya sekitaran ya 70-an. 70.000. Iya. Oh masa? Ini 70.000 gua gocap kemarin. Sumpah, gak ada yang mahal. Terus, kata si abang lagi, alah. Katanya kan dia baru pertama kali lihat aku di televisi kurus. Ternyata... Kurus banget. Iye. Biarpun aku kurus, tapi hati aku tulus. Penonton, sekarang kita pemilihan siapa yang menang antara... Abang-abang ini yang paling hebat battle-nya. Iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya mikrofon ya. Iya, mikrofon. Iya. Tapi enggak bunyi. Iya, enggak bunyi dia. Iya. Iya. Hadiahnya ini. Apaan? Aku minta ke penonton siapa tepuk tangan yang paling kencang itu ya yang juara. Kenceng motor. Iya. Terserah juara tepuk tangan gitu maksudnya. Iya, juara tepuk tangan. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Buat abang ini. Sekali lagi. Buat abang yang satunya. Ini Ajis, ini Abdul gitu, kenapa? Gua aja kenal Norman. Iya, enggak. Sombong. Biar lebih menghormati lagi. Abang. Biarin aja. Kalau panggil nama enggak enak. Jangan. Aku kan lebih muda. Oh. Sebelum kita memilih siapa yang menang pada malam hari ini. Aku mau kasih tebakan dulu antara. Oke. Sip. Okay. Pisang. Belum. Tebakannya. Ini. Apa strawberry? Apa persamaan ibu kita Kartini sama Imam Bonjol? Dia sama-sama pahlawan nasional. Salah. Dia sama-sama depannya I. Salah. Abang, gimana bang? Dia sama-sama pernah ada di uang kertas. Salah. Abang? Dia adalah pusaka sejuta umat manusia ada di seluruh dunia. Zero Seven bukan? Oh bukan, naif ya. Nyerah. Sama-sama nyerah. Saya belum. Iya. Nyerah. Oke, okay. Sama-samanya, apa? Sama-sama nggak punya handphone sih. Oke.
gitu. Sama-sama kamu punya Facebook, bis. Kenapa gak jawab itu? Iya, udah yang menang siapa? Sama-sama gak pernah ke Sevel, bis. Oke, selama nih. Pemenangnya adalah yang nyanyi cahaya-cahaya tadi. Tepuk tangan dong. Tapi karena saya sopan sama yang tua, yeah. Gak bisa dicopot tapi ini. Yeah. Saya kasih butan tua. Yeah. Tapi karena tentunya saya sopan sama yang bekas polisi, saya berikan kepada yang menang lagi, iya. Buat Norman Kamaru. Iya, buat Norman Kamaru. Udah apa mau tebak-tebakan lagi? Mau tebakan lagi. Ayo. Mau udah apa mau tebak-tebakan lagi? Udah aja ya. Ini buah-buah apa yang kulitnya kuning, dalamnya pisang? Oke, kita ketemu lagi di Battle of Kai.